Oke okay guys, hari ini kita kedatangan paket makanan kucing. Oke okay. Ini abang dia biasa order 10 kg. Oke okay, maaf lah runting ni, tumpul sangat. Kita ambil pisau ke apa ke. Oke okay guys, kita pakai parang je lah, senang sikit. Di sebelah tangan ni payah pula rasanya. Macam ni lah bungkusan dia. Setiap bulan memang kita akan beli ni 10 kg. Ini makanan kucing. Harga dia memang berpatutan. Lepas tu serasi lah untuk kucing-kucing makan. Tak pernah lah kucing sakit perut ke apa ke. Memang makanan kucing ni berbaloi, sangat-sangat berbaloi dengan harga dia. Saya buka betul-betul ni. Berat 10 kg, tulis dia dekat start. Ni beli dekat aplikasi Shopee eh. Lebih kurang kalau siap pos tu dekat RM70 je lah. Korang pun boleh search dekat aplikasi Shopee. Petlands. Dia punya brand Petlands. Susah benar nak buka ni pasal satu tangan awak. Okey, Petland. Nutrisi seimbang untuk haiwan peliharaan. Okey. Kacang soya, beras hancur, gluten, jagung, tepung gandum, tepung ikan, tepung ayam, lemak ikan, perisa semua jadi, lecithin, vitamin dan garam-garam mineral, taurina, antioksida, kolin, klorida, natrium klorida, pewarna makanan yang dibenarkan. Amboi, macam-macam. Macam-macam tulis dekat situ. Bungkusan besar, dia orang saja balut dalam gunakan tip dalam. Dia orang balut gunakan tip, dia orang kelepet kan supaya nampak kecil. Okey. Bungkusan ni sangat-sangat besar. Okey, memang setiap bulan saya akan beli pet lens ni. Memang sangat-sangat jimat. Okey. Jadi kandungan pemakanan dia, protein dia. Okey. Selama hampir 2 tahun sejak PKP. Sejak PKP, PKPB, PKPBBB. Segala-galanya lah. Saya tetap beli produk ni. Untuk makanan kucing saya. Sebab jimat. Okey, dia punya sukatan dan kebiasaan. Di rumah ni ada 7 ekor kucing. Kalau 7 ekor kucing, insyaAllah boleh tahan lah selama 1 bulan. Hampir lah, hampir 1 bulan boleh tahan. Okay. So kita backup je lah. Sebelum 1 bulan kita beli lagi. Dia punya penampakan daripada depan macam ni. Petland, kucing dewasa. Okay, gambar kucing seekor. Okay, kita beralih kepada makanan dia macam mana. Macam ni lah. Okay, ni dia punya bekas dia. Macam ni. Makanan kucing. Okay, saya tunjuk dekat cahaya. Macam ni. Jenis makanan kucingnya. Okay, dia tiada perwarna. Okay, bagus. Baik sebenarnya yang jenis makanan kucing yang tiada perwarna ni. Daripada yang berwarna, lebih baik yang tiada perwarna ni. Okay, yang berwarna tu macam-macam risiko lah, dia kata orang lah. Wallahualam lah, awak just dengar-dengar cakap orang je lah. So yang jenis macam ni tiada bahan pewarna. Okay. Buat masa ni abang Ju try bagi makan anak kucing sampai ke kucing dewasa pun okay. Masih orang cakap apa, tak ada masalah lah. Okay. Bagus. So harga dia pun sangat berbaloi. Okay, kualiti dia pun okay, baik. Okay, sekian sajalah review untuk makanan kucing Petland. Okay, yang biasa abang Jo
bagi si manja di rumah ni makan. Okey, sekian saja. Jangan lupa like and subscribe.